Yo, selamat datang di channel terkecil. Oke, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Ini kali ini saya akan, ini benar-benar kombo spektakuler. Aku kangen sama kombo ini ya. Ini kombo ini tuh kombo lamaku, kombo favoritku. Jadi di video-video pertama-tama aku main Magic Cheese, ini benar-benar kombo yang sering aku pakai. Wah, ini keren, ngalahin semuanya ini. Ini dan ini cara bermainnya, cara bermain assassin, assassination. Oke, karena ini lagi awal-awal, aku cepetin 2. Karena di awal aku dapat 3 assassin, aku mikir, wah, aku main assassin nih. Aku ngomong pakai Eva skill 2. Ini itu adalah commander favoritku ya. Oke. Kita farming-farming dulu. Jadi nih, di video ini saya akan ajarkan, teman-teman boleh contoh, boleh enggak, bebas. Ini cara main assassin yang benar, kombonya itu seperti apa aja. Kalau assassin sama ini apa ini? Sama Sebrok itu gak cocok. Oke, lihatnya dulu. Masih kalah. Oke, gak apa-apa, kalah di awal ya. Oke, jadi assassin Sebrok kenapa gak cocok? Karena waktu Johnson nabrak. Jadi misal MM ya, MM kita mau nyerang MM. MM tuh cuman dia. Jadi assassin gak bisa ngambil MM-nya. Assassin bisa nyerang dari awal, dari yang depan, jadi Mia-nya bisa free hit ya. Jadi ini bener-bener combo yang cocok buat assassin, assassination. Oke, udah mulai menang. Jadi ini bener-bener udah paten lah. Ini udah dapet, bagus lagi dapet slot. Atau kalau nggak dapet slot, nggak apa-apa, kita harus dapet kristal assassin. Itu ya, tipsnya itu aja. Cuman kalau nggak dapat kristal assassin dapat slot, kalau nggak dapat slot kita dapat kristal assassin. Nanti berburu kombonya ini sempurna, sudah jadi banget. Terus ini video keren ini. Oke, darahku masih 91. Nanti aku bertahan di darah 80. Dan ini cara main assassin pertama, kita harus menangin terus galak, istilah galak di awal ya. Galak di awal lah, mau biar musuh tuh nggak jadi duluan. Kalau misalnya assassin kita mainnya santai, magi udah jadi kita kalah, MM sudah jadi kita kalah, summoner kita kalah juga. Assassin tuh bener-bener dari awal, apa ya, awal late game, dari awal poin dari late game tuh awalnya deh. Dari awal sampai mid itu, awal sampai tengah itu harus menang, karena itu emang kuncinya assassin di situ. Kita dari awal sampai tengah menang. Kalau udah menang menguasai terus, jangan, nggak usah ngeroll, nanti naikin level. Kalau aku nanti tak tuju cara mainnya ya. Jadi kita getak biar musuhnya belum jadi duluan. Karena kalau magi jadi duluan, MM jadi duluan, dragon altar jadi duluan, summoner jadi duluan, kita kalah ya. Di late game-nya kita kalah assassin. Ini caranya biar kalah ya musuhnya. Masih 91. Nah, 80. Ini udah kekalahanku terakhir ya. Ini 80 ya. Jadi aku tadi dapat link waktu ngerolah dia, aku belum lihat ya tadi ya. Aku dapat link. Jadi link ini langsung tak pakai di awal karena aku emang main galak di awal. Ini 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 assassin. Oke. Jadi Eva 2 ini lebih bagus kalau kita udah jadiin 6 assassin dulu, 100 lagi. Jadi nanti kombonya assassin sama Sunda Empire ya. Oke, kita lihat attack speednya dari, tak pelanin ya. Ini 6 assassin. Mending pakai 6 langsung, gak usah kasih tank, gak usah pakai apa-apa. Lihat nih, lihat efeknya. Jadi kita dapat sinergi assassinnya lebih banyak juga karena 6. Lebih attack speed, lihat. Bintang 3, bintang 2 baru 3 ya. Sana bintang 2 nya banyak ya. Lihat, cepet banget. Okay. Lawannya Vector sama MM ya. Tuh. Jadi emang di assassin paling jelek tuh Selena. Kalau misal dapat kristal assassin, buang Selenanya. Gitu ya. Kalau dapat kristal assassin, kalau misal dapat siapa? Karina. Kalau dapat Karina ditukar sama si ini,
Sirena, Sirena jelek ya menurutku. Walaupun bintang 3, aku pernah nyoba Sirena bintang 3 juga jelek. Oke, Assassination ini masih bertahan. Jadi yang bintang 3 cuman bintang 3. Bintang 2 cuman 3 orang. Oke, dan ini pun juga bintang 2-nya enggak berguna karena belum ada si Kagura. Menang lagi ini. Oke, menang lagi ya. Kita cepetin lagi. Jadi gini-gini. Pertama, assassin kita harus main galak. Sampai ke depan-depan main galak-galak terus. Ini level berapa ini? Level 6 ya. Ini emang aku tahan di level 6 karena kalau kalah menang kita masih bisa ke Fatebook. Ini tapi menang terus nanti ya. Jadi pertama kita main galak, kedua kita butuh Kagura. Kita butuh Kagura, butuh nanti kita aktifin 3 magi. 3 magi karena si Gushin ini juga magi ya ini ya. Magic ini ya, magic attack ya. Jadi nanti Gushin juga dapat buff dari maginya juga. 3 magi ya. Gushin dapat, nanti Tigreal juga dapat. Tigreal. Karena Tigreal juga magic defense, magic damage ya. Jadi kalau tank-tank itu juga dapat magic damage. Jadi kalau misal pakai magi kita pakai tank juga karena dia juga serangannya juga magic. Ya tipsnya itu ya, pakai Kagura, main sadis di awal. Terus gak usah kebanyakan ngeroll. Kita fokus ke level ngeroll sekali dua kalian. Ya, itu tipsnya itu. Oke, ini kita ke Fatebook. Aku ngambil ini, aku di urutan terakhir karena menang terus. Ini udah menang terus 80 terus sampai nanti terakhir ya. Kalau dapat buku bagus sih. Oke. Aku dapat ini buat jaga-jaga Kagura. Kalau nggak ada Kagura, aku Gushin. Usahanya jangan ngambil hero ya. Tadi aku emang ngambil hero karena hero-nya tuh legend. Di awal-awal dapat link itu bener-bener worth it sih. Tapi diusahain ambil item dulu di awal. Oke, dapat Kagura. Jadi Kagura langsung aku kasih item ini. Ini cocok buat Kagura ini. Dia bisa lihat nih, lihat efeknya. Dia diserang Kagura, dia bisa berhenti nge-freeze. Menang. Oke, dan Kagura kalau nge-freeze itu kan gak diserang. Terus dia musuh nyerang yang lain kan. Terus Kagura baru nyerang lagi. Itu kegunaan Kagura sih, nge-freeze. Itu bagus banget buat nahan-nahan lah. Ini bener-bener tankernya Kagura ini. Kagura ditinggalin assassin. Assassinnya loncat ke belakang semuanya. Kagura nge-freeze diem. Oke, jadi tujuannya apa sih Kagura pakai itu? Karena buat nahan ini ya, nahan biar lama. Jadi waktu nge-freeze musuh tuh nyerangnya lama lah, nyerang Kaguranya lama, otomatis yang di belakang tuh udah dihabisin duluan. Kayak kor-kornya, tinggal tersisa tank-tanknya aja yang gak ada damage. Gitu, tinggal dihabisin sama assassin lagi. Jadi assassin tuh tugasnya nyerang MM, nyerang kor gitu loh. Nyerang yang pokoknya yang di belakang-belakang tuh serang sama assassin. Counternya assassin sih sebenarnya kormu itu taruh di depan aman sih, tanknya taruh di depan. Itu kalau di late game ya. Nih, aku dapat item ini, dapat ini, konsentrat, dapat magic life steal otomatis buat Kagura. Oke, Kagura sama ini juga Empire. Nanti Empire totalnya 6 ya. Ini baru 4. Aku udah siap-siap Harith sama Odette. Ini Kaguranya. Gili. Sadis Kagura. Tuh Kagura masih bintang 1 ya. Ini dapat Kagura lagi, tapi masih belum bintang 2. Oke, dapat tank. Nah, satu lagi tipsnya kalau pakai Tigreal, dia taruh di sini di belakang Kagura. Terus jangan lupa dikasih sepatu mana. Nanti kalau punya tuh kasih sepatu mana. Otomatis dia Tigreal-nya langsung nyedot. Nah. Oke, kecepatan ya. Tak pelanin lagi. Udah musuh udah sekarat itu. Oke. Jadi Tigreal juga buat menghabiskan waktu. Ngabisin waktu. Jadi posisinya ya, nanti kita lihat ya posisinya ya. Jadi musuh tuh terlalu lama nyerang di sini. Nyerang Tigreal, ke stun Masian, masih ke stun Kagura.
Jadi di sini terlalu lama, core-nya itu benar-benar udah mati semua rata. Tinggal ini dibunuh sama Kagura atau nanti sisanya tinggal dimakan assassin. Paham ya? Lihat nih. Kita lihat. Oke, lihat ya. Set maju, Alucard maju. Core-nya di belakang habis, Mia nih, Mia habis. Dimakan dulu. Oke, kalau belakang udah habis, baru mereka nyerang Alucard, nyerang yang di depan-depan yang maju-maju tadi. Mati. Oke. Satu lagi, kalau bisa usahain pakai Eva skill 2 ini ya. Ini karena kita dapat defense juga. Jadi assassin itu udah perih, dapat istilahnya dapat armor tambahan, dapat darah tambahan istilahnya gitu ya. Oke, ini aku ngambil apa ya? Enggak udah buku. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini aku mikirin, wah, buku apa link? Karena linkku kurang satu ya. Apa ya? Wah, buku lah. Buku bisa buat si Tigreal. Aku buat Tigreal biar dia langsung ulti ya. Ya nih. Biar dia langsung. Oh iya. Buat nanti si Udet. Aku mikirin buat nanti dapat si Udet. Jadi mikir jangka panjangnya. Kita bisa mikir jangka panjang kalau darah kita masih banyak. Ingat itu ya. Kalau misal darah kita sekarat, kita nggak bisa ya. Nggak bisa mikir jangka panjang. Kita mikir jangka pendek. Kita harus naik level apa all in. Ini aku masih nabung di 21. Karena darahku masih banyak. Ini bukunya lupa aku pindah ya. Masih di Gusion. Lihat, core-nya udah habis. Ini nyerang sini. Ini siapa ini? Link nyerang ini nggak kerasa karena pakai magic life steal. Core-nya sudah habis, tinggal tank-tanknya nih. Nah, tinggal ini kan susah emang link-nya. Ini takut kalah ini. Aku padahal udah win streak ya banyak. Oke, wah, link-nya bahaya nih. Oh, ternyata enggak. Karena link-nya udah, item-nya udah ngeri-ngeri. Musuh tinggal 1, 2, 3. 3 orang. 4. Oke, gitu ya. Kita lihat musuh-musuhnya ini, 4 orang ini. Mereka pakai 6mm, itu counter kita. 6mm. Ada 2. MM-nya ada 2, counternya assassin. Satunya lagi ini. Tahu sendiri ya, Dragon Altar lagi berat, keras banget ya. Dragon Altar sama Summoner. Wah. Nah, ini aku naikin level lagi karena ini harus pakai feeling good ini ya. Feeling good ini. Naikin level lagi, masukin si Harith. Gak ngefek-ngefek banget si Harith sih. Cuman gak apa-apa buat teman-teman naik level karena ini kalau gak naik level aku kalah. Ini. Kagura sendiri, Pak. Kagura sendiri. Lawan segitu banyak ya. Tuh. Wah, ini kalah nih aku mikir. Karena Kagura-nya aku kasih ini ya. Itemnya ini ya. Jadi kita ngambil kalau nggak ada kristal assassin, kita ambil kristal empire. Kalau nggak ada lagi nanti kita usahain dapat slot. Karena semua ini udah pada dapat slot ya. Jadi mereka nggak mungkin ambil slot mana ya. Oh, ini sudah dapat slot. Jadi nanti lihat lah. Kita dapat slot. Kebetulan dapat slot. Oke, ini ini aku mau jadi bintang 2 juga ada sih lu tak lewati. Aku pikir mau jadi Karina. Oke. Tapi kali ini nanti dapat Karina aku nggak pakai karena ini Karinanya bintang 1 dan Selenanya bintang 2 nanti. Aku malah lebih pakai Selenanya karena Selena bintang 2 dan Selena tuh cuman bantu tuh dia serangan jarak jauh ya. Jadi lumayan kalau taruh sini. Kalau musuhnya ada di sini, Selenanya itu masih bisa nembak-nembak jarak jauh itu, bantu-bantu dikit lah. Itu dapat Odette. Aku tinggal wah ini nggak ada slot. Aku mikir, nah kalau misalnya dapat kristal assassin, kita taruh kristal assassin di Kagura atau di Tigreal, Selena dibuang, kita ganti Odette. Jadi nanti ada Odette, Magini, Odette, Harith sama Kagura. Itu ya. Itu langsung nyedot tuh si ini. Kagura-nya di pojok. Oh, tinggal terakhir tuh, tinggal tanknya aja ya, tinggal dikeroyok tanknya. Si Argus ya, tinggal Argus kecoa terbang ya. Oke, tinggal 3 orang. Itu ya cara bermain assassin yang benar ini dapat momennya pas ini.
biasanya tuh kayak kalau wah nggak dapet order biasanya kayak gitu. Terus kadang-kadang aku nyimpen harit, haritnya kebuang. Ini order bisa bintang 2 dan nanti di akhir, di ending nanti aku bener-bener bantai musuhnya itu ada tekniknya. Kita bantai Dragon Altar tuh kan keras ya. Kalau Assassin sama Dragon Altar Summoner tuh biasanya susah. Karena keras banget ya. Oh, tinggal nanti sisa Dragon Altar, MM-nya udah mati. Sebenarnya MM itu juga counternya Assassin tuh MM sama Summoner ya. Summoner tuh kan besar-besar, berat-berat, apalagi Summoner Dragon Altar ya, kuat ya, sampai capek nih Assassin-nya capek. Ya aku lihat, wah udah ultinya cuma kena dikit, lihat. Wah ini deg-degan nih. Menang, tetap menang. Ini juga menang yang di bawah ya. Tadi haritnya aku ganti Odette karena Odette sudah bintang 2. Terus aku lihat formasi musuh. Ini formasi musuhnya. Ini MM-nya lencar. Salah ya, MM nah harus gabung gitu karena musuhnya Assassin. Nah harus gabung gini. Aku dapat Selena bintang 2. Ini dapat ini Karina masih 1. Mau tak tuker tapi kok wah kok bintang 2 rata lah. Aku mikir gitu kan. Karina 2 gak dapet lagi, cuman Karina gitu. Kalau Karina bintang 2, aku masukin Karina ya. Oke, lawan MM. MM-nya maju, dah. Ini tinggal keserang dari belakang. Dah, aman. Dragon udah mati, core-core-nya udah mati semua. Tinggal tank-tanknya ya. Oke. Ini mati ya. Sip. Berarti tinggal ini. Nih. Lihat formasi musuh. Oh, bentar ini masih Fatebook dulu. Fatebook ini aku ngambil apa ya? Aku bisa masukin harit pokoknya. Oh, slot, dapat slot. Karena tinggal 2. Ini musuh bingung. Ini musuhnya ini kayak menurutku tuh udah nyerah banget ini. Udah. Nah, aku mau ngambil apapun kayaknya kalah ini. Darah dia tinggal segitu. Darahku masih banyak, uangku juga masih banyak. Masih banyak kayak tadi. Kalau enggak salah udah alin sih. Kalau udah level mentok aku alin-alin terus biasanya. Oh iya, darah tinggal 2. Dia uangnya banyak banget loh dia. Ini bener-bener nyerah banget ini. Loh ini harusnya dibeli nih. Uangnya harusnya dihabisin ini. Upgrade level apa-apa. Oke aku nambah level. Nah ini lihat. Aku lihat formasi musuhnya di sini semua. Rata. Cangga bintang 3. Tujuanku di sini. Si Kagura nanti nyetun si Cangga. Ini nyetun semua di sini. Odette-nya ulti. Lihat nih. Set. Udah ulti, tarik sama tank, ini kena semua. Dan Cangga bilang tiganya nggak berkutik, dia kestun sama Kagura. Tuh, posisi pengaruh ya. Karena harusnya bisa kalah sama Dragon Altar yang lagi meta, tapi ternyata masih kalah sama Assassination. Oke, jadi buat yang pecinta Assassin wajib nonton video ini, share video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dadah.